Lagi sama teman-teman La Grande yang lagi ngerayain ulang tahunnya yang ke-7. Nah, semoga kedepannya La Grande terus semangat, sukses, dan pokoknya jaya deh kedepannya. Oke deh, mau tahu nih keseruan aku bareng teman-teman La Grande di belakang aku? Yuk, ikuti keseruan aku. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, cintaku padamu, cintaku padamu, tak ada yang berubah, tak ada yang berubah. Timnas Indonesia. Ulang tahun kita yang ke-7, seremoni tumpengan, jadi kita bersyukur 7 tahun masih tetap eksis, tetap masih mengawal Garuda. Ya mudah-mudahan tidak hanya mengawal, tapi bisa berani lebih mengkritik federasi kalau memang mereka lagi kurang sehat. Ya, kita tetap berdoa ke depan tetap akan terus mengawal Garuda sampai kapanpun, dan mudah-mudahan Garuda bisa juara. Saya pikir federasi semuanya ya, jadi artinya karena nggak hanya sebatas federasi itu punya ketua atau siapa, ya semua elemen federasi kami ini sangat berpengaruh sama prestasi. Kita nggak pernah punya prestasi di senior, jadi semua elemen federasi juga harus berobat lah buat ke depan timnas kita khususnya senior bisa lebih baik. Timnas sudah nggak ngejar juara, yang kita kejar adalah harga diri bangsa, karena apapun yang terjadi mereka masih bermain dengan Garuda di dada. Jadi saya pikir harga diri bangsa tetap harus ditegakkan. Ya semoga kita bisa meraih kemenangan bersama untuk terakhir kalinya di tahun 2018. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu rangkaian kata-kata ilmu bumi, bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti. Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, buat kabupatennya ucapannya, kita di sini satu buat Garuda Timnas. Hari ini mungkin kita gagal juara, tapi kita tetap harus menjaga-jaga diri bangsa kita untuk hari terakhir. Oke, karena kita ini anak bangsa, sesama anak bangsa. Kita nggak mau ada pemikiran orang-orang yang di luar, kenapa LGI sama UGE kan nggak jadi satu terdukung timnas saat di stadion. Salah mereka pemikiran seperti itu. Kita biar saling bersinergi selatan sama utara, nggak ada pemisah. Kita pengen jadi satu, merah putih. Indonesia! Apaan aja, Pan? Ini kan tim nasional udah pasti nggak lolos nih. Tapi kenapa masih mau nonton rame-rame? Kalau supporter itu yang bagus, menang kalah dukung. Asik, berarti ini demi karena timnas ya? Iya dong, kita bukan karena federasi, bukan karena orang ngomong kosongkan GBK atau apa. Kita murni hati nurani. Oke, berarti timnas sama PSSI itu harusnya dipisah? Harus pisah. Kalau menurut Bapak sendiri, yang harus diperbaiki dari PSSI itu apa? Itu otomatis kepengurusannya harus evaluasi total, termasuk kepelatihan. Dan ini di sini posisi pemain tidak salah. Oke. Karena kenapa saya bilang tidak salah? Kompetisi di negara lain, di Asia, ASEAN, itu pada off semua, sudah ada juara. Sedangkan di Indonesia masih ada title yang harus diperebutkan. Jadi konsentrasi pemain otomatis terbagi dua.
Oh, berarti gitu memang aja. Dari kompetisi, jadwal dan segala macam harus disinkron lagi gitu. Pasti dong. Kalau membentuk tim nasional yang baik itu harus grassroots sampai tingkat level tertinggi itu harus sama. Kenapa di negara lain bisa selesai kompetisi lebih cepat, sedangkan kita masih ada kompetisi, itu nggak bagus. Walaupun udah nggak ada harapan untuk masuk ke babak selanjutnya, semoga hari ini bisa menang. Kalau dari Tante sendiri, sebenarnya skor hari ini berapa? Nggak muluk-muluk, 2-0 aja cukup. 2-0 aja cukup? Iya. Ini kan timnya sudah pasti nggak lolos nih. Uh-huh. Kok masih pada mau datang sih ke GBK untuk berkompetisi? Nggak apa-apa, punya betul. Ya kan istrinya Beto. Enggak apa-apa sih. Beto betul Galvez. Iya, keadaan susah senang mari selalu didukung. Oh iya, untuk Om Beto sendiri nanti pesannya seperti apa di atas lapangan? Harapannya. Iya, harapannya dia tetap membuktikan kalau timnas itu enggak sendiri, mereka tetap bekerja sama, tetap menunjukkan yang terbaik. Semoga hari ini beruntung. Terpengaruh enggak sih sama apa pemberitaan soal PSS yang akhir-akhir ini bergulir sama pemain sendiri dari sebenarnya terpengaruh sih soalnya kayak mental mereka tuh kayak yang udah down gitu apalagi waktu pas kemarin lawan Thailand iya yang gitu kalah terus tapi akhirnya lawan Timor Leste GBK nggak terlalu rame gitu mereka pikir hari ini bakalan kosong karena udah ada hashtag kosongan GBK tapi ternyata rame. Lebih bisa bermain lebih baik lagi. Saya Avela Intra, pamit undur diri.